pemasangan girder flyover di stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung Tegaluar sudah selesai ya. Yang kedua ini enggak sampai 2 menit juga nampaknya. Halo sobat YouTube, sobat KD Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kawasan stasiun Tegaluar ya, yang mana pemasangan girder untuk flyover ini sedang berlangsung. Girdernya sudah diangkat, barusan dibawa ke sini oleh trailer yang ada di bawahnya ya. Kita hanya melihat seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk pengangkatan girder, kemudian pemasangan ya, dilanjutkan dengan pemasangan. Nampaknya sebentar saja ya, penyetingannya yang lama barangkali, kemudian pengangkatannya, namun pemasangannya sendiri ya tidak berlangsung lama, kecuali ditambah dengan pembenahan lain-lain, baut-baut ya. Nah itu mungkin lebih dari 2 menit. Gitu sobat YouTube ya, saksikan proses ini. Ini saat ini hujan di stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung Tegaluar ya. Jadi tidak maksimal liputan ini. Jika ada yang kurang kiranya dapat dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Biar hujan berapa orang di atas. Dan ini yang kedua ya, ternyata kita lihat ya, nampaknya tidak sampai 2 menit juga sudah terpasang ya girder pada flyover yang ada di stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung Tegaluar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.